Di salah satu pusat perbelanjaan di Palembang ini, sudah menyediakan perlengkapan perayaan Natal seperti pohon Natal, aksesoris, parcel, hingga kartu ucapan. Harga yang ditawarkan bervariasi. Satu pohon Natal dibanderol Rp400.000 hingga Rp2.000.000 tergantung jenis pohon. Natal 2019, pusat perbelanjaan ini menyediakan sebanyak 50 pohon dengan varian warna yang berbeda. Selain pohon, kartu ucapan Natal juga banyak diburu warga. Untuk harganya berkisar Rp10 hingga Rp15.000 per lembar. Dan ada lagi parcel yang isinya bisa disesuaikan dengan permintaan pembeli, mulai dari makanan hingga aksesoris lainnya. Kebanyakan aksesoris untuk saat ini, kalau untuk pohon, kemungkinan sekitaran yang pohon 5 pit atau 7 pit yang sering dibeli orang. Untuk variasi harganya sendiri dari pohon apa? Untuk variasi harga yang paling murah dia harganya untuk 2 pit dari Rp3.900.000 sampai 12 pit dari harga Rp2.299.800.000. Itu yang paling tinggi fitnya. 12 pit. Dari pihak Jaime sendiri udah nyediain berapa pohon Natal untuk tahun ini? Untuk keseluruhan total pohon Natal kurang lebih sih sekitaran 50 pis. Puncak keramaian pengunjung yang datang diperkirakan terjadi pada 7 hari sebelum hari Natal. Rizky Oktora, Muklas Deferensial, Kompas TV, Palembang.